pemirsa, inilah informasi berikutnya di mana kenalilah anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dari tempat Anda. Iya, anggota DPD ini bisa Anda jadikan tempat menyampaikan berbagai masalah yang ada di daerah Anda. Hari ini kami ajak Anda untuk mengenal anggota DPD RI asal Provinsi Aceh, yaitu Fahrul Razi Minus. Berikut informasinya. Bongkar pasang formasi kabinet, penegakan hukum antara lembaga negara hingga permasalahan daerah kerap menyita perhatian publik. Melalui jalur Dewan Perwakilan Daerah, Fahrul Razi Putra, kelahiran Aceh ini turut berpartisipasi dalam perjuangan politik tanah air. Menurut alumnus Universitas Indonesia ini, kebijakan politik yang tetap akan meningkatkan kepercayaan masyarakat daerah. Dan yang sangat penting adalah perkuat ekonomi masyarakat Aceh secara kesejahteraan melalui program-program ekonomi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat yang ada di Aceh. Dan ini pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan yang ada di Aceh. Meraih lebih dari 300 ribu suara saat pemilihan Dewan Perwakilan Daerah 2004 silam, Fahrul siap menjadi ujung tombak aspirasi penduduk Aceh. Kedepan, Fahrul berharap Aceh dapat menjadi provinsi yang lebih berkembang dan maju.